Itulah sebuah video memaparkan, sebuah lori dikatakan mengalami masalah brek sebelum dilihat terjunam ke dalam gaung sedalam 150 meter. Kejadian yang berlaku di Gua Musang itu dikongsikan oleh pemilik dashcam ke akaun media sosialnya. Pemilik dashcam kemudian bertindak memberhentikan kenderaan, namun tidak dapat menghulurkan bantuan kepada mangsa. Kau ada beranak ni kah?